Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengaku dirinya tak mencuri uang negara. Ia juga meminta agar masyarakat Indonesia tidak menyudutkan dan membuli dirinya. Namun menurut KPK, Edi Prabowo sendiri terbukti menerima suap kasus izin ekspor benih lobster. Itu disampaikannya di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Senin 22 Februari 2021. Menurut Edi, dirinya tidak menyusahkan negara dan tidak mencuri uang negara sepeser pun. Dalam pernyataannya, Edi mengatakan kasus yang menjeratnya seharusnya tidak menghapus prestasi yang pernah diraih dirinya. Sebagai Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Edi pernah membawa atletnya meraih 14 medali emas. 14 medali tersebut didapat dari cabang pencaksilat di ajang Asian Games 2018. Namun di sisi lain, Edi Prabowo mengakui kesalahannya yang melakukan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Edi kini siap mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum itu. Ia mengaku tak akan lari dan siap diproses hukum oleh pihak berwenang. Edi juga mengaku siap dihukum mati demi kepentingan masyarakat. Dalam ungkapannya, ekspor benih lobster tersebut dilakukan karena untuk kepentingan masyarakat. Kalau saya tahu pasti saya sudah hentikan, saya larang. Yang jelas di setiap kesempatan saya ingatkan mereka untuk berhati-hati dan waspada setiap kegiatan. Jangan mau apalagi disogok. Kalau mau mencari korupsi, kalau memang niatnya mau, kenapa tempat hal yang baru? Banyak peluang korupsi. Anda lihat izin kapal yang saya keluarkan, ada 4.000 izin dalam waktu 1 tahun saya menjabat. Bandingkan dengan sebelum. Yang tadinya izin sampai 14 hari, saya bikin 1 jam. Banyak izin-izin lain. Ya, saya nggak tahu clear semua. Silakan cari. Silakan lihat. Tanya sama pelaku usahanya. Tanya sama nelayannya. Jangan tanya ke saya. Sekali lagi, teman-teman. Kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan itu. Saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati. Lebih dari itu pun saya siap. Yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan. Saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan. Makanya saya lakukan ini, ya. Saya tidak akan lari dan saya tidak bicara bahwa yang saya lakukan pasti benar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!